bahkan setelah kita rilis dari 2 RT itu terkumpul data, kurang lebih warga masyarakat yang mengalami kerusakan itu sekitar 67 rumah yang ada di 2 RT tersebut. Untuk kerusakannya bervariasi seberapa? Kerusakan berat seberapa, berapa Pak? Kalau untuk kerusakan itu kurang lebih ada 12 rumah yang kerusakannya cukup parah, dan itu atapnya habis semua dari asbes dan genteng. Dan kita sekarang ini sedang mencoba untuk merilis kebutuhan-kebutuhan yang supaya kita bisa menindaklanjuti untuk besok hari supaya sudah bisa dikerjakan untuk pembetulan. Kebetulan seketika aja itu angin gede, langsung ngantem ini aja gitu. Ngantem. Kayak seperti angin itu apa? Angin puyuh ya, ding beliung gitu. Terus ini waktu pas angin langsung benar-benar semuanya ini atau gimana? Ya benar-benar langsung semua blok gitu aja ke bawah. Kebetulan alhamdulillahnya nggak ada anak-anak lagi pada main di bawah, gitu. Kebetulan nggak ada siapa-siapa di sini gitu.